Belasan rumah rusak diterjang angin kencang yang melanda Pamekasan. Tercatat, terdapat 19 rumah yang mengalami kerusakan di bagian atap yang tersebar di 7 desa di Pamekasan. 7 desa itu terdiri, 4 desa di Kecamatan Pakong. Di antaranya, Desa Lebek, Desa Bicorong, Desa Cenlecen, dan Desa Kelompang Barat. Sementara 3 desa lainnya di Kecamatan Pegantenan, yakni Desa Telaga, Desa Tebul Timur, dan Bulangan Haji. Analis Kebencanaan Muda BPBD Pamekasan, Budi Cahyono mengatakan, pihaknya sudah menyisir sejumlah desa. Terdapat 19 rumah yang mengalami kerusakan. Kami data ada 19 rumah yang rusak. Namun, karena kondisi malam pendataan kami akan lanjutkan hari ini, katanya. Dikatakan, jumlah rumah rusak kemungkinan bertambah. Pihaknya masih menunggu laporan dari sejumlah desa. Sehingga, semua kerusakan rumah bisa diketahui. Laki-laki yang akrab disapa Budi itu mengungkapkan, pihaknya belum mengklasifikasi jenis kerusakan berat, sedang, dan ringan. Sembari menunggu laporan, kami akan melakukan pendataan lebih lanjut. Berapa rumah yang mengalami kerusakan akibat angin kencang, katanya. Ditegaskan, angin kencang dan hujan terjadi di wilayah utara. Sesuai prediksi BMKG, angin kencang akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Sebanyak 19 rumah warga di Kabupaten Pamekasan, Madura, rusak akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut selama 2 hari terakhir ini. Jumlah rumah rusak berdasarkan hasil pendataan petugas dan laporan aparat desa di lokasi bencana hingga hari ini, kata juru bicara tim penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana BPBD Pemkab Pamekasan Yusuf Wibisono di Pamekasan. Seluruh rumah warga yang rusak itu tersebar di 2 kecamatan, yakni di Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pegantenan. Rinciannya, di Kecamatan Pakong terjadi di Desa Bicorong sebanyak 4 rumah, Lebek sebanyak 2 rumah, Desa Kelompang Barat 1 rumah, dan di Desa Cenlecen sebanyak 7 rumah. Sedangkan di Kecamatan Pegantenan terjadi di Bulangan Haji 1 rumah, Desa Telagah sebanyak 2 rumah, Desa Tebul Timur 1 rumah, Desa Bulangan Timur sebanyak 2 rumah. Kerusakan rata-rata pada atap rumah dan asbes, serta plafon rumah, katanya. Menurut Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Amin Jabir, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemkab Pamekasan dan melaporkan jumlah korban terdampak bencana itu agar mendapatkan bantuan tanggap darurat. Kami juga telah menerjunkan tim membantu memperbaiki rumah warga yang rusak itu bekerja sama dengan TNI dan Polri, katanya. Berdasarkan BPBD Pemkab Pamekasan, bencana berupa angin kencang merupakan salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pamekasan memasuki musim hujan sekarang ini. Selain angin kencang, jenis bencana lain yang juga sering terjadi adalah banjir dan tanah longsor. Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pegantenan ini memang terdata sebagai daerah yang rawan bencana angin kencang dan puting beliung, tutur dia. Puting beliung yang terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, merusak sejumlah rumah warga. Dahsyatnya angin tersebut hingga sampai menerbangkan seorang warga di Desa Potoan Lao, Kecamatan Palengaan. Tatang 45, warga Desa Potoan Lao yang sempat terbawa terbang puting beliung menceritakan, ada 2 arah angin kencang yang mendekati rumahnya. Angin tersebut berasal dari arah tenggara dan timur laut. Saat angin bertemu di halaman rumahnya, Tatang keluar rumah karena takut tertimpa bahan bangunan. Namun sampai di halaman rumahnya tiba-tiba angin menerbangkan tubuhnya. Saya dibawa terbang, ketinggiannya sekitar 2 meter, ujar Tatang saat dihubungi melalui telepon seluler seusai kejadian. Beruntung, kata Tatang, ia tidak sampai terbawa terbang lebih tinggi lagi karena tangannya sempat memegang kayu atap teras rumahnya. Namun, asbes atap rumahnya terbawa angin. Saya selamat karena megang erat ke kayu teras rumah. Tapi asbes rumah beterbangan, imbuh Tatang. Kejadian puting beliung kembar itu berlangsung sangat singkat. Sekitar 37 detik kejadiannya. Kalau sampai 1 menit, mungkin lebih banyak lagi kerusakannya, ungkap Tatang. Setelah kejadian, ada 16 lembar asbes yang rusak. 4 rumah tetangga Tatang juga menjadi korban puting beliung. Namun hanya gentengnya saja yang terbawa terbang. Sementara di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, puting beliung mencabut pohon akasia dan menerbangkannya. Pohon tersebut terhempas hingga ke Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan dan jatuh di kabel listrik hingga terbakar.
Pohon yang jatuh di kabel listrik sampai terbakar, kata Jalu, warga Desa Ambender. Sedikitnya 40 rumah warga di Kampung Sabe, Kelurahan Pejagan, Bangkalan rusak setelah diterjang hujan lebat disertai angin kencang atau puting beliung. Banyak atap hingga pagar rumah roboh. Kini pendataan rumah-rumah terdampak angin kencang di perkampungan yang berdekatan dengan lapangan pacu karapan sapi, step itu masih dilakukan pihak Kelurahan Pejagan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun untuk kerusakan bangunan, sementara yang kami himpun sejumlah 36 rumah hingga 40 rumah. Proses pendataan masih terus berlanjut. Ada juga rumah tertimpa pohon, ungkap Lurah Pejagan, Sugiono kepada Surya. Ia menjelaskan, awan mendung mulai menggelayut di langit kota Bangkalan sejak siang hari. Perlahan, hujan mulai turun semakin lama semakin deras disertai angin yang kecepatannya terus meningkat. Diperkirakan, lanjutnya, angin kencang memporak-porandakan rumah-rumah warga selama 10 menit. Selain rumah, Kelurahan Pejagan juga mendata sebuah bas parkir tertimpa dahan pohon trembesi di kawasan Skep. Hujan melanda sekitar 1 jam, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Angin kencang menerjang sekitar 10 menit. Rumah-rumah terdampak angin kencang itu berada di RT 4 RW 3 Kampung Sabe, Jalan Pertempuran, pungkas mantan lurah Kemayoran itu.